semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam Rahayu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Rahayu. 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 Amin. Ya, kembali lagi di channel saya. Kita sudah lama yang gak main di Sunday Speaking, sudah lama libur Sunday Speaking. Buat yang belum tahu kami, kami dari salah tiga kalau bisa. XXX salah tiga. Salah. Ya, jadi dari kota kecil yang berada di dunia di Jawa Tengah. Ya, kali ini saya bersama Vio, keponakan saya yang pembalap Valentino Rossi, Nathanael Vincent Valentino Rossi, dipanggilnya Vio. Nanti abis ini kita mau lanjutin Sunday Speaking yang kemarin. Jadi kalau Sunday Speaking yang kemarin itu sudah sampai nomor 15. Kita abis ini lanjutkan nomor 16 sampai nomor 20. Kita akan mainkan di tempo 60 dan 80. Di tempo 60 akan memainkan video. Tapi sebelumnya kita mau ngobrol dulu nih. Ini kan gara-gara COVID ini kan kita jadi di rumah aja kan. Oh, terus Yo gimana kegiatannya selama di rumah kerja? Terus belajar, makan, lagi, terus tidur lagi. Oh, siap jam 12 malam, makan sedikit. Aduh, bangun. Suka jadi sudah naik, terus belum. Tapi enggak apa, si Vio ini rajin loh. Dia rajin. Badan. Ini enggak. Rajin. Turun. Buang enggak? Enggak. Oke. Terus, ini. Nah, lagi Vio kan ini. Masuk Sweet 17 kan. Gue pulang tahun ke-17. Mantap. Gimana Vio? Kamu ada harapan-harapan atau sesuatu yang dicita-citakan nggak memasuki umur 17 ini? Wah, kalau buat harapan ini, harapan saya ya semakin dewasa, semakin sadar gitu ya. Tidak berharap apa-apa. Oh, harapannya itu tidak berharap. Karena berharap itu ya, berjatuh gini. Kita cuma tinggal yang belum. Oh, belum. Baru ditembak. Apa belum ditembak? Dia ngomongnya gitu. Belum. Kayak di weng. Musik macam apa tu dulu ya? Apa? Ya. Oke. Sekarang kita kembali ke Sunday Speaking lagi. Kalian siapkan drum pad kalian. Kalau belum ada drum pad, bisa pakai bantal. Trompet. Kalian akan mulai speaking. Okay.
Thank you.
kalian bisa latih sampai tempo yang maksimal kalian berapa, cuma mainkan ya dilatih dulu sampai benar-benar nyaman. Jadi itu nyaman gue. Itu udah itu kenyaman dan juga juga kalian punya goal main di 150. It's okay.